Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kena selalu bersama Mama Aina. Suara masih kurang sehat dan selamat hari raya ni. Di pagi hari raya pertama, alhamdulillah Tuhan turunkan hujan. Ini yang ditunggu-tunggu berbulan-bulan, berminggu-minggu oleh orang kampung. Dikarenakan kampung saya ni pipe ada tapi air dia tak keluar-keluar. Terpaksalah menunggu hujan dari langit turun. Dan setelah sembahyang hari raya, kita tengah hari ni dah masuk tengah hari ke perkuburan. Kita nak singgah ke rumah baru ayah, kakak, saya dan nenek atuk semua. Dan untuk video ni saya tak ambil banyak, saya ambil sikit-sikit je lah. Sebab kampung saya tak ada line, takut kalau orang tengok kita pegang telefon tu, kata ada line ke telefon, segan pula saya, malu. Jadi saya kurangkan lah ambil video dan pegang telefon. Dan ni aku bawa arwah ayah saya, dan yang ni pula aku bawa mak dia. Anak buah saya tengah pakaikan baju baru untuk mak dia, dan adik saya pun tengah pakaikan baju baru untuk arwah ayah saya. Dan kemudian selepas kami balik dari perkuburan, kami pun balik pergi ke rumah mak mertua saya. Dan yang ini pula saya ambil di tengah jalan masa nak balik ke rumah mak saya. Kami pun dah pergi rumah mak mertua saya. Minta maaf saya tak ambil video di rumah mak mertua saya, mungkin privacy, jadi saya tak ambil. Ini perjalanan tak jauh pun rumah mak mertua saya dengan saya. Depan sana tu je rumah saya. Ni rumah mak mertua saya. Dan sebelah malam tu pula kita orang jalan ke rumah abang sepupu saya dengan kakak sepupu, kak saudara ke kakak sepupu, okeylah. Ni dia orang pun baru duduk rumah ni. Dia orang baru duduk berapa bulan. Nah, yang tu dia punya rumah. Yang tepi-tepi ni rumah orang lain. Dan yang ada lampu klip tu pun rumah orang lain. Rumah tu, depan tu, yang keluar orang tu, tu rumah dia. Kami dah singgah kat situ. Dia orang pun baru buat rumah tu. Cash, okay. Bukan hutang. Ramai yang cakap orang Sarawak ni duduk atas pokok. Tengoklah rumah orang Sarawak. Kalau siang, lagilah terbeliak biji mata kita tengok rumah orang Sarawak ni. Cantik-cantik tau. Jangan cakap orang Sarawak duduk atas pokok. Okey, ini tengah jalan ni, kakak tengah jalan di jalan rumah ke rumah kakak sepupu saya ni pun dia belum buat yang besar lagi. Untuk sementara dia gunakan jalan ni jelah, jalan kecil ni. Kakak sepupu saya kata ada je jalan dari kampung tu terus masuk ke rumah dia. Kami ni jalan besar, jalan untuk kereta yang kerajaan buat, baru buat. Jadi dalam kampung saya ni dah boleh dah masukkan kereta. Dan di bahagian depan tu yang ada lampu lilap tu sebenarnya jalan raya menuju ke kampung sebenarnya. Boleh masuk kampung dia kata. Kami pula ikut jalan lain tapi tak apalah, seronok juga. Okey, dan kami pun balik dari rumah dia tadi. Terus dekat rumah mak saya ni ada tiga dara jalan-jalan dekat hari raya. Okey, mak saya saya tutup sebab tak pakai tudung. Okey, tiga dara dia kata jangan ambil gambar, malu, segan kata. Okey, itu saja video kita untuk kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum, bye-bye.